tim Abiru depannya. Di sana kita lihat ada Bang Taoka, ada juga Bang Deal featuring Lancelot, ada Bang Pro Gaming, ada juga Bang Nai Real Life. Besok ada juga sini ada Kakak Mia. Dan di tim merah di sini ada RRQ Sin, ada Bang Seihiro Nagi, ada juga Lion Blast, ada juga Chestopper, dan juga VIP kita Karen Lost Logic. Iya, jadi pen digendong sama Temia. Aku matiin ya. Ya Allah, pengen digendong sama Temia. Hey, Anda ya, hey. Mia jago jungler itu, kata siapa? Oke, kita lihat saja. Di tim biru ada Among, ada Melissa, Lapu-Lapu, Xavier, ada Hilda. Dan di tim merah ada Brody, ada Hayabusa, ada Glue, ada Kufra, ada Cyclops. Kita lihat saja. Gimana tuh Bang, semalam kecapean apa ketiduran? Dua-duanya Bang Adib. Biasalah. Emang jadwal tidur aku di situ, guys. Mode 5 watt, yoi. Mode 5 watt kita. Apakah di sini akan bertemu dengan momen-momen yang indah kembali, kawan-kawanku? Itu tidak bisa tertahankan, guys. Itu nikmat yang tidak bisa ditahan adalah ketika kalian ngantuk dan tidur pulas di live streaming, guys. Seriusan. Buat kalian para streamer pasti bakal ngerasakan hal-hal seperti itu, guys. Ngantuk tidak bisa tertahankan. Cuma bisa ngelantur dan... Aduh, itu nikmat yang paling... Sebagai streamer, guys, ya. Oke, kita lihat saja di sini. Kita fokus dulu nge-cash. Tapi di sini kita lihat ada seorang Kamiya dengan menggunakan Among Us-nya. Sudah mulai kembali lagi di setup. Dan ternyata pertarungan pun di sini lihat Lion Blast pun. Dari segi, rupanya sini Bang Lion Blast menggunakan dia seorang Hayabusa. Nampaknya tidak menggunakan Selena. Dan juga di sini, kawan-kawan. Sangat-sangat. Dibohong. Kembali lagi pula. Off Bang Salu. Jangan lupa FB TikTok. Siap, 86. Facebook, FB dan juga YT aku nggak bakal lupa, guys. Tenang aja ya. Santuy. Tujuanku adalah sesuatu ya, guys, ya. Di sini tetap aja. Oke, thank you banget. Bang Titan Kazeo. 5 kopinya. Tambah melek aja nih. Kelas. Tapi di sini kembali lagi rupanya setup ternyata di sana. Diganggu saja rupanya Bang Lion. Nah, tapi lihat di sini kembali lagi. Tetap saya sini seorang Hilda nampaknya akan menjadi salah satu pemeran antagonis untuk mengganggu farmingan seorang Lion Blast yang menggunakan. Di sana dia punya seorang Hayabusanya sudah mulai diganggu. Apa yang terjadi? Nampaknya di-cover oleh seorang di sana Kubra. Tapi lihat kembali lagi nampaknya Kubra menyerang bouncing ball dan menawankan. Rupanya bagus sekali. Ini salah satu counter yang bagus, kawan-kawan, guys. Buat kalian semua, kalau misalkan ada Hilda mulu nih, orang lain pick Hilda, udah pick Kubra aja. Bagus juga itu, lihat. Pergerakannya terganggu, tidak bisa nyaman, tidak bisa tentram, tidak bisa cepat. Lihat saja, akhirnya sprint dia gunakan dengan terpaksa. Dan sini sudah mulai kalaukan saya sini kembali lagi di setup, tapi ternyata lawan saya seorang glu-glu pun sudah mulai di arah XP laner di sana sudah mulai terganggu dan di sini agak sulit nampaknya. Tapi lihat seorang Kubra sudah roaming ke atas sana, seorang dari Karen Lost Logic. Lihat, kurang dewasa gimana, kurang besar gimana beliau. Udah jadi VIP satu match, beliau juga akhirnya sekarang pick Kubra loh, guys. Nggak habis gimana coba. Habis ini join Bang Custom, insya Allah ya Bang ya. Sudah mulai kembali lagi 35 pasang mata setup, tapi ternyata memang sangat berbahaya nampaknya sini kawanku berusaha untuk cover kembali. Tapi lihat sudah melakukan saja nampaknya sudah mulai agak lain nampaknya di sini kawan-kawanku. Tartar diamankan saya, tapi di sini sudah mulai bisa, tapi lihat kembali lagi rupanya perlu diamankan nampaknya di sini baru saja kelihat. Rupanya terjadi chaos dari pertarungan di sini rupanya. Di sana rupanya, oh my god, seorang Lapu-Lapu dengan mode Brave Fighter-nya sudah boleh terlihat. Tapi Melissa di sini sekarang, kawan-kawan, nampaknya harus pulang. Seorang Melissa tidak boleh sampai turun duluan. Datang saja RRQ Sin nampaknya sini dengan menggunakan rupanya Donning Lake dipecahkan saja di sini. Seorang RRQ Sin sudah mulai masuk. Berbahaya sekali sini kawan-kawan, sudah mulai lakukan jaya setup, tapi ternyata agak lain nampaknya dilakukan. Dan ternyata sudah mulai begitu kembali lagi, dan ternyata lakukan jaya. Rupanya... Terima kasih siapa tadi, ya Allah, saya selalu merejeki ya bangku. Sarang Beo Bang and Lost Internet. Terima kasih opor kumatnya. Sarang Beo lakukan sini kawan-kawan, nampaknya sudah mulai kembali lagi. Campuran dari ketupat dan juga opor nampaknya di sana menjadikan kesana poin dan juga banyak sekali kawan-kawan. Tapi lihat Donning Light saja dipecahkan sini kembali lagi, namun sayang sekali lakukan saja tidak mendapatkan siapapun, tapi membuka posisi. Tapi lihat sini seorang kami ya dengan menggunakan di sana dia punya Among Us-nya sudah mulai kembali lagi setup. Tapi lihat datang saja si Alam Brody rupanya akan sini kembali lagi mencicil dari arah creep-nya.
Lakukan saja 28 pasang mata masih standby nampaknya di sini. Lakukan saja Melissa, nampaknya dia sendirian dikira. Tapi padahal di sana bawa kawan, dikira Bayon ternyata bawa mantan. Dan juga sini sudah mulai kembali lagi tetap tapi ternyata boneka bodohnya tidak bisa mengincar dan juga mengikat seorang Bang Eren Kishin. Karena kita tahu Bang Eren Kishin sudah menikah, tidak mungkin diikat lagi dengan yang lain. Tapi lihat kembali lagi, sudah mulai setup itu jok internal guys, sorry guys kalau garing, jok internal itu ya guys ya antara streamer. Sudah mulai kembali lagi setup tapi ternyata di sana bouncing ball, keluarkan saja rupanya Karen, datang saja takut sekali blazing, oh my god dapatnya Seraphir, dapatnya seorang Seraphir, kembali lagi bouncing ball di sini sendirian rupanya seorang Karen harus meninggal saja, terlalu offside namanya dia tadi joining sampai ke dalam turret. Kembali lagi setup nampaknya sangat berbahaya pergerakan dari seorang sini Lion Blade saya busanya, rupanya terjadi invasi jungle, lihat lakukan saja sini retribution on point rupanya. Sudah mulai dilakukan saja, baby shit dikeluarkan saya sini lupanya. Terjadi dari seorang Cyclops. Lakukan pula di sini kawan-kawan di arah bottom lane seorang pro gaming bertemu dengan seorang Seishiro Nagi. Dengan menggunakan di sana kita lihat hero power mereka lapu-lapu bersama seorang di sana glu-glu. Tapi lihat setupnya sudah mulai terlihat di arah rupanya Turtle kembali lagi di sini kembali dan lihat setup pula. Sudah mulai diganggu loh sekarang dan ada yang ada revenge-nya bouncing ball juga ke kami yang namanya sudah mulai terganggu dari segi point kill lebih dipimpin oleh tim di sini satu kali lakukan saja tapi lihat sekarang tercereng dan ternyata sudah mulai lakukan saja, oh my god dari segi item pun di menit yang kelima ini sudah bisa lihat sini kawan-kawan sangat berbahaya terjadi chaos karena revenge-nya benar-benar dua orang kawan-kawan berbahaya ini apa yang bisa dilakukan saja rampanya seorang mulai fighter pun kombo-kombo sobret tim berum apak semua rupanya kone nampaknya sini kita lihat. Oh my god, lukan saja ultimate rumah Starfish orang Mia. Sangat berbahaya sekali dengan menggunakan dia punya lukanya Among Us. Lakukan saja, sangat berbahaya sekali kawan-kawan. Sudah mulai terlihat nampaknya sini. Rupanya Turtle pun sudah mulai dicicil. Tapi lihat di arah mid masih tetap chaos pertarungannya. Tidak henti nampaknya RRK Zen. Terlalu offset RRK Zen. Diambil saja meninggal nampaknya sana kita lihat. Tidak bisa tenang namanya sini kan tuh. Seorang RRK Zen terlalu offset namanya ke depan. Tapi lihat kembali lagi guys, setup saja. Rupanya sekarang Lion Blast. Lion Blast. Lion Blast. Diambil saja. Tidak worth it untuk tim biru, merah banget tuh. Tim merah nampaknya terlalu di sini offside doa menyebabkan 8 poin berbanding 3 poin kill. Tapi lihat dari segi objektif gamingnya nampaknya kawan-kawan sudah harus kita lihat di sini dari segi objektif gamingnya dipimpin oleh tim biru. Lakukan saja sini nampaknya Cobra tidak berhenti nampaknya. Nampaknya walaupun di sana dari segi berbeda 18.000, oh my god poin goldnya pun 19.000 berbanding 15.000 berbeda 4.000 rupiah cocok untuk membeli masa tahu di depan warung sana. Dan di sana sudah mulai lagi setup tapi adalah bottom lane rupanya seorang pro gaming melawan seorang Seijiro masih bertarung adu tumbuk iya adu kuat adu mental nampaknya dua orang explainer ini. Tapi lihat di arah top lane nya nampaknya seorang di sana Eren Kishin tidak henti-henti mengambil jungle saja terus langsung saja Bang Tauka tidak tertahu di sana kita lihat kembali lagi Bang Tauka sendirian di sana dua orang sama kakak Mia tapi lihat datang saja pukulan benda asap dan benda tumpul kembali lagi mereka semua impact doning lag juga oh my god tertuju semua kepada seorang di sana Eren Kishin nampaknya menjadi idaman Eren Kishin. Tapi lihat di arah bottom lane masih saja ditumbuk pro gaming dengan seorang di sana Seijiro nampaknya entah tahu berapa ribu abad ini akan selesai dua orang ini. Nampaknya sudah mulai kembali lagi setup saja. Tidak ada yang masih sama-sama kuat, masih sama-sama lemah. Lakukan setup. Tapi di arah mid lane, lakukan saja rupanya Karen. Hampir saja meninggal akhirnya Karen. Mid lane pun hancur nampaknya sini kawan-kawan. Sudah kita lihat rupanya kembali lagi tim biru nampaknya mendominasi. Tapi lihat kembali lagi. Lakukan saja. Di sini sendirian tapi berani saja rupanya berapa itu lakukan saja. Tapi ada Zenobel. Di sana tidak ada yang mengeluh tapi sudah cukup untuk damage yang untuk mengalahkan seorang lapu-lapu. Kembali lagi, oh my god ini bencana, ini berbahaya, Lion Blast lakukan saja, tidak ada kuat Shadow, Lion Blast sudah mulai meninggal saja, di baby shit lihat sini, ditunggangi oleh seorang Glu-Glu, kembali lagi, Glu-Glu harus loncat saja, oh my god, Cyclops sejarah sebagai DPS damage jailer yang sangat berbahaya, tapi lihat sini, belum terasa sekali, masih sangat geli-geli damage-nya, lihat saja, lakukan saja, di arah top lane pun, oh my god, apa yang terjadi, lihat saja. Rupanya pertarungan antara dua orang apa si Ireng ini mencium seorang Melissa berbahaya bukan mahrum diambil saja lakukan kembali lagi tournament memory tidak cukup lakukan saja hit dari seorang Melissa lebih sakit ketika dia sakit mengecewakan seorang di sana rupanya dari seorang Brody lakukan saja kembali lagi bouncing ball lakukan di sana kita lihat datang saja oh my god split dikeluarkan oleh seorang glu-glu split sepertinya ini akan mendapatkan satu orang hero sudah mulai kembali lagi oh sudah kubilang deal featuring lancar atas meninggal saja kembali lagi setup namun ternyata tersisa seorang Tauka dengan menggunakan di sana oh my god Hilda aja datang kembali lagi lakukan saja terry defense bouncing ball pop up yang sangat bagus tapi datang saja gini dijinjil-jinjil oleh seorang di sana glu-glu sudah mulai terlihat nampaknya berbahaya tapi di arah top lane nampaknya seorang di sana
relief sudah sangat tumpul sekali, sangat baik sekali. Oh my god, dia pun di sana mendapatkan dia betul dilakukan kawan-kawan nampaknya. Tidak ada yang tahu nampaknya seorang di sana Hayabusa dari seorang Lion Blast memang diincar oleh saudara kami ya. Sudah mulai kembali lagi setup tapi lihat lakukan saja dia ramin. Lakukan saja. Dia banyak sakit sekali lihat boneka bodohnya. Oh no, berbahaya. Lakukan saja di sini setup kembali lagi. Glu-glu tidak bisa pulang nampaknya. Glu-glu sedang sandwich di sini kita lihat. Lakukan saja split. Ingin menunggu satu orang tapi enggak tahu siapa tapi lihat yang penting ditunggangi rupanya. Tidak pandang pilih rupanya datang saja kami. Ya! Meninggal sama turut terlalu offside doa. Lakukan saja kembali lagi setup tapi ternyata di sana lakukan saja. Ingin mendapatkan glu-glu. Outplay dari seorang glu-glu di sana. Baitan yang sangat baik lakukan saja di arah bottom lane. Tapi lihat sana lakukan saja rupanya sudah mulai terjadi pertarungan yang sangat kecil tapi lihat. Lakukan saja tapi di arah top lane pun sudah mulai sekarang ada bisa melawan seorang bisa dengan biar diambil saja dong. Diambil saja oke dan siap sini tapi ada WON. Masih di tamatan. Wow, seorang di sana rupanya. Di sana Melissa the next level Melissa mendapatkan seorang Hayabusa tapi lihat dia ada arah bottom lane nya Terror Defense tidak kena. Oh my god, lakukan saja santai kembali lagi di kawan-kawan nampaknya lingkaran-lingkaran iblis dari seorang. Oh my god, ada terjadi di sini seorang Xavier tapi lihat tidak terkena siapapun. Lakukan saja katanya di sana memanggil baby shit. Lakukan saja lupanya kawan-kawan agak lain nampaknya di sana pula. Lakukan saja sini kembali lagi. Lemparkan saja. Hampir saja lemparkan dun juga sini. Downing lane dipecahkan tapi tidak kena nampaknya. Sudah mulai terlihat saja dari segi jungle pun. Oh my god, Tyrant defense-nya. Dan juga sini kami terkena bouncing ball tidak bisa tenang. Tapi lihat saja. Nampaknya dari orang besar Cyclops. Kami yang terlalu offside. Nampaknya kukira ternyata Baywan, kukira solo, ternyata di sana ada mantan dan juga ada orang Giblo. Sudah mulai kembali lagi, lakukan saja datang setup saja di sana seorang Lion Blast di sana setup saja dan ternyata berbahaya sekali. Lakukan saja 21 pasang mata masih standby mendapatkan purple buff dengan begitu indahnya harus diberi. Nampaknya Hayabusa tetap saja ingin mendapatkannya tapi lihat lakukan saja seorang bang Lion Blast tidak menyerah begitu saja tapi lihat datang kembali Lion Blast. Oh my god, tidak saya dokil tapi lihat Little Wanderer diambil saja setup dan ternyata sudah ketahuan ada seorang lampu-lampu namanya menanti di sana Pro Gaming. Kukira di sana sendirian tapi ternyata memang benar-benar di sana bawa kawan lagi sana sini kawan-kawan sini lempar saja dan sini kembali lagi rumahnya di sana pemilihan lepok angin lagi Tyrant Rage-nya tidak ada yang tahu rumahnya sana seorang Keren harus meregang nyawa bukan maksud gue harus meregang malunya. Lakukan sini lakukan walaupun seorang di sana energi sin terpik kembali again and again dari arah top lane-nya rupanya seorang Melissa namanya sini sudah sangat paham sekali permainan dari seorang di sana. Oh my god, walaupun range-nya sangat jauh seorang Brody baru tahu aku lihat Brody dibully sama Melissa ya kerja. Tapi sudah mulai kembali lagi setup tapi ternyata lihat saja 16 berbanding 8 tapi lihat awal kembali lagi. Berapa internya konek dan juga disini ultimate Xavier lakukan saja oleh seorang. Oh my god, understand. Oh bukan bisa sih, rupanya seorang oleh Among Us. Tapi lihat dari apa temen nampaknya objektif gaming harus dilakukan oleh seorang Lion Blast untuk membuka celah agar tidak terjadi war begitu sangat keras lagi. Sangat berbahaya sekali kawan-kawan nampaknya lakukan saja setup tapi lihat disini kembali lagi seorang Hilda. Lakukan saja sangat berbahaya sekali kawan-kawan sudah mulai kembali setup saja. Juga di sini kawan-kawan bersatu cover tapi lihat rupanya launch-nya sudah mulai dicicil tanpa tanpa menunggu siapapun lagi ya. Lihat saja sini kawan-kawan bersatu cover tapi disini sudah mulai datang saja. Oh my god, berbahaya di sini kita lihat kawan-kawan sudah mulai kembali lagi setup tapi ternyata jip 100 koin kalau nggak sampai 10k iya. Sudah mulai kembali lagi nampaknya sedang lakukan saja. Tapi lihat di sini kembali lagi. Oh my god, stunnya bermain sekali Tyrant Rage-nya. Bisa dapatkan saja tapi lagi terjadi war antara di arah Purple Buff. Kembali lagi. Oh my god, stunnya. Takut sekali kami ya damage-nya tidak ada alam. Lakukan saja sini kawan-kawan. Sudah mulai masuk dengan kalah. Oh my god, tapi terjadi Tyrant Rage. Bouncing ball. Satu orang tercover. Tapi kembali lagi. Sudah bermain ball dari like. Mendapatkan seorang sana. Pro Gaming tapi lagi sini kawan-kawan dan juga. Di sana sakit sekali turnover memori dari seorang rupanya RGC ini sudah mulai terasa damage-nya dari segi itemnya pun seorang di sini sudah mendapatkan heptalis dan juga dia beli Malefic Roar dan juga dia membeli satu WON. Kukira dia bakal bikin BOD ternyata tidak bikin lebih milih heptalis sama satu Malefic Roar tapi lagi di sudah mulai kembali lagi tetap tapi ternyata lakukan saja sangat berbahaya walaupun di sini di sana dan sini di situ terus akan kawan namanya sudah mulai kembali lagi setup tapi ternyata dilempar saja apa yang terjadi kawan-kawan nampaknya melakukan begitu sangat indahnya tapi lihat sudah mulai bagus sekali setup tapi datang saja dari seorang di sana di featuring Lancelot tapi lihat datang saja ternyata nampaknya Doring like seperti saja kawan sakit sekali kawan-kawan lihat saja seorang sin sana sekarang saja kan satu bar XP tapi lihat ketahuan lagi di posisinya di open map oleh seorang di sana lupanya Melissa tidak mau sembrono maju sembarangan datang kembali lagi lakukan saja setupnya sangat berbahaya lakukan kembali lagi sini lah 22 pasang mata lakukan sini kembali lagi agak ha berbahaya nampaknya lakukan saja sini kawan-kawanku dan ternyata
Dugaan kawan-kawanku berusaha uncover, tapi lihat kembali lagi di sana, lakukan saja begitu sangat indahnya, dan ternyata di sini setup pula berbahaya kawan-kawan, sepertinya dilakukan begitu sangat indahnya. Sudah mulai kembali lagi di setup pula rupanya kawan-kawanku berusaha uncover, tapi lihat memang agak lain apanya di sini, kita lihat kawan-kawanku berusaha uncover, tapi lihat rupanya terjadi invasi jungle, baby city dilakukan saja di sini kawan-kawan, tim biru nampaknya tidak mau kalah dan tidak mau menyerah, dilakukan saja downing like pun di sana untuk memecahkan, lihat Kairan Man dua orang kena, Kairan Man kena tapi tidak terkenaan, kurang dekat dengan rupanya, kurang dekat dengan tembok, ini berbahaya, terbuang saja informasi yang bagus, seorang kumpulan tidak beli apapun, tapi lihat disini di arah bottom lane pun rupanya seorang di sana Lion Man menjadi incaran, kurang lejar. Oh my god, Bang Lion Blast nampaknya masih sakit nampaknya di sana, terlihat terlalu memaksakan diri nampaknya. Lakukan saja di sini begitu sangat indahnya, rekodik oleh seorang sana, Dirty Turing Lanjalot, Doding lagi-lagi again and again. Ditembakkan saja, tidak nanti, tidaknya, sayang. Tidaknya lagi bahasa Sunda. Lakukan saja, tidak sayang nampaknya, dia mengeluarkan Doding lagi lah. Di sini kembali lagi, atuh, di sini sangat berbahaya. Atuh, dan sini kita lihat kembali lagi, coba ya, sudah mulai masuk rumahnya kawan-kawan, tapi lihat di sini rupanya seorang kami pun, oh my god, kami yang tampil kembali lagi. Mendingan saya kami yang berapa yang dikeluarkan, OBA udah diamankan oleh dua pemain tapi yang sudah hilang, kita kembali lagi tersisa satu orang di sini, oh my god, respon saya sudah sangat berapa error kecil, kembali lagi di setup topi terator, namun memori mendapatkan sesuatu, tapi lagi menekan kawan apa yang berbahaya di arah mid lane-nya. Lakukan saja yang musuh sudah mulai respon, kami meninggal kembali seorang di sana, supaya, oh my god, wipe out dari tim merah nampaknya. Ini bencana, wave-nya sudah mulai masuk, apa yang terjadi kawan-kawan, ini sangat tidak worth it untuk tim merah. Inilah akhir dari semuanya kawan-kawan, ini benar-benar bencana. Oh my god, tukang beca kejebur god, bantuin dulu dong baru bilang, oh my god. Makasih Bang N, lost internet. Victory. Bang mau main gak Bang N, lost internet? Wow. Wow, berbahaya sekali. Nampaknya di sana kita lihat terjadi kill yang sangat pembantaian 26 berbanding 11 point kill.